Babin Kamtibmas Kelurahan Semanan Polsek Kalideres Metro Jakarta Barat Aibtu Eka Prastya bersama dengan tiga pilar dan potensi yang ada di masyarakat baik Citra Bhayangkara maupun Mitra Jaya laksanakan patroli dalam rangka cipta kondusif di wilayah lingkungan Kelurahan Semanan. Sebelum melaksanakan patroli diawali dengan apel bersama dengan dihadiri Lurah Semanan Hani Wahyuni, Kapolsub Sektor Semanan Ibtu Suwardi, Babinsa Serma Andi Kurniawan dan Kasat Gaspol PP Dahri di kantor Kelurahan Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam apel bersama ini, Aibtu Eka Prastya memberikan arahan dan sasaran bahwa kegiatan cipta kondusif di Kelurahan Semanan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh tiga pilar tingkat Kelurahan Semanan. Adapun sasaran adalah tempat yang menjual minuman keras yang biasanya menjadi pemicu keributan, serta menyisir anak-anak yang nongkrong di tempat yang dapat menjadi pemicu keributan warga. Selain itu, sasaran juga menyentuh kepada warga untuk mendapat masukan dari warga tentang situasi wilayah, terutama pada pos kamling yang ada, sehingga diharapkan ada peran dari warga untuk menjaga lingkungannya. Kegiatan tiga pilar ini juga sesuai harapan Kapolsek Kalideres Kompol Pius Ponggeng. Dari Jakarta, Aibtu Eka Prastya, Tribrata TV, Salam Tribrata.